kedatangan tangkemen SPBE Lestari. Puluhan warga desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, mendatangi stasiun pompa bahan bakar LPG atau SPBE yang berada di jalur raya Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Puluhan warga beserta pemuda ini menuntut agar pihak manajemen SPBE dari PT Lestari Pelita Graha segera merealisasikan kesepakatan tertulis pada tahun 2011 lalu. Sejumlah tuntutan seperti pembuatan saluran pembuangan limbah, pengurangan bau gas, serta rekrutmen tenaga kerja dari warga setempat hingga kini belum direalisasikan oleh pihak manajemen. Sedangkan perwakilan warga sudah lebih dari 2 kali mengajukan kesepakatan tertulis yang pernah diputuskan bersama dengan pihak pengelola, namun tidak mendapat tanggapan yang positif. Sehingga warga setempat kemudian menggelar aksi unjuk rasa. Ya orangnya tidak punya sedikit beri pengalaman. Apa seperti itu? Ada perjanjian itu kalau tidak ada responnya juga ada sekecil pun tidak ada tanggapan dari perusahaan sana tidak ada sekecil pun apa yang sudah dikatakan waktu dulu karena apa. Sedangkan dari pihak manajemen PT Lestari Pelita Graha saat diminta konfirmasi terkait tuntutan warga, enggan memberikan komentar apapun. Namun pihak pengelola mau menerima perwakilan warga untuk melakukan perundingan secara tertutup di kantor SPBE tersebut. Dari Kulon Progo, Bisma Barata, Adi TV.